Sebuah mobil minibus terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru di aliran dam Sungai Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan petugas mengimbau agar warga selalu meningkatkan kewaspadaan. Sebuah mobil minibus terseret banjir, sejumlah warga di sekitaran aliran sungai panik dan meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi. Seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam besarnya banjir lahar ini dan tercatat terjadi getaran sebesar 23 mm. Tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang turut melakukan pemantauan di lokasi banjir. Petugas mengimbau agar warga di sekitar lereng gunung tetap meningkatkan kewaspadaan selain dari aktivitas vulkanik maupun cuaca ekstrim. Tahan daripada sang sopir. Mestinya kalau melihat di atas mendung gelap itu harus segera mengantisipasi mobil itu segera dijauhkan dari bibir atau tempat yang dekat dengan adanya lahar, harus dijauhkan. Ya mungkin namanya manusia capek dan sebagainya, sehingga pada awalnya kita khawatir jangan-jangan sopirnya ikut. Setelah teman-teman cek lapangan, TRC maupun relawan, ternyata alhamdulillah supirnya tidak katut di situ. Ternyata supirnya lagi ngopi di warung yang dekat dengan sudetan yang ada di atas. Ya alhamdulillah di situ. Nah ini ke depan saya berharap semua teman-teman masyarakat yang ada di sekitar dasar aliran sungai atau das aliran lahar Semeru atau lahar dingin itu selalu waspada, meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai lengah. Kalau lengah, ya khawatirnya ini ada mobil minibus atau jenis kijang atau apa itu nggak salah dia sampai terbawa. Itu mestinya tidak terjadi kalau kita selalu